Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Teman-teman, tahu nggak aku lagi ngapain? Iya, lagi baca buku lah. Nggak kelihatan ya bukunya. Soalnya aku taruh bukunya di meja, jadi nggak kelihatan. Teman-teman suka nggak baca buku? Aku nih sekarang lagi baca buku tentang sosok. Papi, kenapa sih? Aku lagi baca buku nih. Terus aku ngomong sama teman-teman yang ada di rumah. Anak papi lagi baca buku apa? Ini loh papi, aku lagi baca buku tentang Simon dan Filipus. Papi tahu nggak Simon dan Filipus? Tahu, papi tahu. Nih, papi mau tebak-tebakan sama Sasa. Apa-apa papi, apa? Sasa tahu jawabannya deh pasti. Simon itu kan tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ia bisa berteman dengan Filipus ya? Ih papi, Simon itu udah percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu keren. Tuhan Yesus itu bisa kasih mukjizat. Gak ada yang sama-sama kayak Tuhan Yesus. Jadi Simon percaya. Nih papi, Sasa hafal ayat Alkitabnya. Ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 13a. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Jadi Simon udah berubah, papi. Wah, Sasa keren banget, Sasa tahu. Terus, siapa yang mengubahkan? Ya Tuhan lah yang mengubahkan. Tuhan Yesus yang keren, yang luar biasa, yang mengubahkan. Sekarang Simon dan Filipus sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan bisa mengubah Simon yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, bahkan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Papi juga berdoa supaya anak-anak yang ada di rumah, termasuk Sasa nih anak papi yang hebat, juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Sasa mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya maulah papi, Tuhan Yesus kan luar biasa. Masa Sasa gak ceritain ke orang-orang sih? Good, Sasa. Kalau anak-anak di rumah bagaimana? Mau kan? Kalau mau, yuk kita sama-sama katakan ke papi, ke mami, ke mbak, Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, anak-anak, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai
dan Tuhan sudah mengubahkan Bapak Simon. Ajarlah kami untuk menceritakan juga tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.